Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bibir mengungkap kalimah, sebelum lisan meneruskan bicara, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kasih Halisha binti Muhammad Harun Razib dan saya berumur 11 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Asam Jawa. Hobi saya ialah membaca dan melukis. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang pensyarah seni lukis. Di sekolah, saya memegang jawatan sebagai seorang pengawas pusat sumber. Saya juga merupakan murid yang aktif. Saya telah menyertai pelbagai pertandingan dan kursus-kursus di sekolah dalam bidang kurikulum dan kokurikulum. Dari peringkat sekolah sehingga ke peringkat antarabangsa. Saya amat bersyukur dan gembira kerana terpilih mewakili sekolah dalam pencalonan tokoh nilam tahun ini. Di sini, saya ingin berkongsi sebuah buku yang telah saya baca iaitu novel yang bertajuk Hatimu Aisyah. Saya akan mengupas pelbagai isi menarik yang terdapat di dalam buku ini. Buku ini karya sastrawan negara Dato' Zulina Hassan. Ia diterbitkan pada tahun 1961 dan cetakan kedua pada tahun 2016. Buku ini diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku menarik ini mempunyai 240 halaman bercetak dan mengandungi 26 bab. Saya sangat suka akan tema dan isu yang dibangkitkan di dalam naskah ini, iaitu kekeluargaan dan isu pendidikan di kalangan pelajar perempuan dan cara pemikiran masyarakat pada zaman dahulu. Novel ini menceritakan susur galur kehidupan Aisyah dari seorang kanak-kanak perempuan sehinggalah menginjak remaja, menjadi isteri dan ibu dan seterusnya menjadi seorang nenek. Bagaimana Aisyah tersepit di tengah antara corak kehidupan yang diamalkan oleh ibu bapanya dan juga generasi terdahulu, serta corak kehidupan yang dialami oleh dirinya, suaminya serta anak-anak mereka. Tentang betapa pentingnya pendidikan itu walaupun pada seorang anak perempuan. Aisyah adalah lambang wanita Melayu yang mempunyai azam yang kuat. Keinginan untuk memajukan diri tetapi dalam masa yang sama ada kalanya goyah dengan tekanan dari generasi lama serta merasa agak ketinggalan dengan arus kemodenan yang terlalu pantas. Hatimu Aisyah ini juga menceritakan tentang pengalaman dua wanita yang membesarkan anak-anak pada dua zaman berbeza, iaitu ibu Aisyah dan Aisyah sendiri. Perbezaan mereka berdua dalam membesarkan dan mendidik anak-anak. Buku ini juga menceritakan bahawa dahulu kala tempat wanita hanyalah di rumah, terutamanya di dapur. Sangat mengaitkan sekiranya anak perempuan muda bekerja apatah lagi merayau-rayau di luar. Bertanya dianggap biadab, jadi gadis-gadis hanya perlu mengikut setiap apa yang diatur oleh keluarga. Bermula dari kehidupan mereka sejak kecil sehinggalah mereka berpantang setelah melahirkan anak. Pelbagai pantang larang yang dikenakan kepada anak-anak gadis. Sekiranya ada yang melanggar, maka akan heboh sekampung dan memalukan keluarga. Aisyah dibesarkan dengan menerima apa sahaja yang diatur oleh keluarganya. Hidupnya makin mencabar apabila orang tuanya turut mencampuri urusan rumah tangganya. Dimarahi Aisyah kerana membenarkan anak-anak perempuannya ke sekolah. Aisyah mempunyai fasa tersepit antara dua, menjaga aib keluarga atau menurut kata suami. Tapi demi menutup mulut orang-orang tua, Aisyah mengambil keputusan untuk memujuk suaminya agar membentikan anak-anak gadisnya dari sekolah. Setelah itu, timbul penyesalan dari hati Aisyah kerana telah menutup masa depan yang cerah untuk anak-anak perempuannya. Jadi, demi menebus kembali kesilapan yang lalu, Aisyah memastikan anak perempuannya yang kecil dapat mendidikannya secukupnya. Mungkin bagi orang-orang tua zaman dahulu, cukuplah anak gadis itu mengetahui selok-belok dapur dan kerja rumah. Tapi, dunia sekarang memerlukan wanita itu mempunyai ilmu. Ilmu untuk memperbaiki diri sendiri dan memberi keselesaan kepada keluarga. Melalui pembacaan buku ini, pengarang telah berjaya menabat hati saya dengan ayat-ayat yang digunakan ringkas dan mudah difahami. Banyak perkataan-perkataan baharu yang saya dapat melalui pembacaan buku ini. Secara tidak langsung, ia dapat menambah perbendaharaan kata dan dapat membantu saya dalam gaya dan teknik penulisan untuk karangan saya. Pengajaran yang saya dapat melalui pembacaan buku ini ialah generasi muda kini, terutamanya pelajar perempuan,
perlu bersyukur dan belajar bersungguh-sungguh kerana diberi keutamaan yang sama rata dari pelbagai bidang, terutamanya bidang pendidikan. Akhir sekali, saya berpandangan buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh generasi muda kerana ia membawa kita ke suatu zaman yang tidak pernah kita jejaki. Tetapi, olahan bahasa di dalam buku ini seolah-olah kita berada di dalam zaman itu. Sangat menarik sekali. Olahan ayat-ayat di dalam buku ini juga mudah difahami oleh semua tahap golongan pembaca. Sekian dulu resensi buku daripada saya. Terima kasih.